Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan ya. Seperti biasa, kalian masuk ke web dulu. Namun ya memang lagi agak sedikit kendala ya, jadi kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang juga enggak. Tapi kalian coba aja dulu, mungkin ini lagi perbaikan ya. Kalian absen aja dulu, nanti pembelajarannya Bapak kirimkan via grup WA ya. Berbentuk YouTube. Mohon maaf sekali, materinya bukan dari Bapak ngambil dari YouTube ya, biar lebih cepat. Masih meneruskan materi yang kemarin kan kita sudah mengenal sedikit tentang kamera ya, berbagai jenis kamera untuk pengambilan gambar, terus cara pengoperasiannya seperti apa. Nah, setelah pengenalan kamera, kali ini kita akan masuk ke angle kamera. Ya, jadi kita akan belajar, ya minimalnya kalian tahu lah angle-angle kamera itu seperti apa. Ada long shot, ada medium shot, ada juga extreme shot dan lain-lain. Contohnya seperti apa, kalian nanti boleh lihat penjelasannya lebih detail, lebih jelas di YouTube yang akan Bapak bagikan di grup WA ya. Mungkin itu saja mukadimah dari Bapak. Sekali lagi, jangan lupa absensi untuk hari ini. Tetap semangat untuk anak-anakku kelas 12 multimedia, yang insya Allah gak bakal lama lagi nih kalian akan melaksanakan ujian ya. Jadi kemungkinan besar minggu-minggu ini ada proses tatap muka direncanakan menurut Ibu Kak Komli itu seperti itu. Kalian udah tahu belum? Kak Komli sekarang pengganti Bapak Sadim. Itu sekarang dipegang oleh Ibu Ainun ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan kalian berkonsultasi langsung kepada Ibu Ainun yang mungil itu ya, yang mungil. Ya, pasti udah pada tahu ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan lanjut ke grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.